Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Itu merupakan falsafah Jawa yang sering diungkapkan ketika mereka sedang berada dalam kemalangan dan penderitaan. Penjagaku tidak akan terlelap, pelindungku tidak pernah tertidur. Saudaraku yang terkasih, orang Jawa memiliki keyakinan bahwa Gusti Allah atau Engkang Murbeng Dumadi tidak akan tinggal diam ketika manusia berada dalam kemalangan dan penderitaan. Segala hal yang terjadi berada dalam kuasanya. Dalam keyakinan itu, orang Jawa berharap Gusti Allah bertindak melindungi dirinya. Mereka yakin bahwa kang kagungan kuwaos ngecat lombok dadi abang, peduli terhadap setiap pergumulan manusia. Saudaraku yang terkasih, orang Jawa meyakini Gusti ora sare. Kita pun percaya bahwa Tuhan yang esa, Kalik langit dan bumi, menjadi penjaga dan pelindung hidup kita. Sesungguhnya Dia tidak terlelap dan tidak pernah tertidur. Pemazmur mengungkapkan dengan indah keyakinannya tentang Tuhan yang menjadi sumber pertolongannya sebagai penjaga dan pelindung hidupnya. Mazmur 121 ayat 1-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan yang esa, Kalik langit dan bumi itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ia sangat peduli terhadap hidup kita dengan segala pergumulannya. Ia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Amin.